Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol. Cut. Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Ini ada pantauan terakhir nih. Ini masih terkait dengan BBM nih. Tolak kenaikan BBM puluhan himpunan mahasiswa Islam atau HMI geruduk kantor DPRD Tanjung Jabung Barat nih. Dalam orasinya, puluhan mahasiswa HMI ini menyuarakan penolakan kenaikan BBM yang dinilai sangat menyulitkan rakyat, terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih. Kalau menurut saya bukan Tanjung Jabung Barat bae. Semua masyarakat nih bisa menyulitkan nih. Kayak mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Rabu 31 Agustus merupakan unjuk rasa serentak dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Suasana unjuk rasa akan penolakan kenaikan BBM ini juga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seperti terlihat puluhan mahasiswa HMI berunjuk rasa di kantor DPRD Tanjung Jabung Barat. Dalam orasinya, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan HMI, salah satunya menolak kenaikan BBM. Selain itu, dalam orasinya, puluhan mahasiswa HMI ini juga menyatakan anjloknya harga pertanian saat ini seperti harga kelapa dalam dan pinang, sebab kedua komoditi tersebut merupakan komoditi andalan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Ketua HMI Tanjung Jabung Barat M. Lukman mengatakan, dalam orasi kali ini selain menolak kenaikan BBM, beberapa isu daerah seperti buruknya pelayanan PDAM Tirta Pengabuan juga menjadi sorotan. Serta anjloknya harga kelapa dalam dan pinang sejak 3 bulan terakhir, sehingga ini berdampak terhadap taraf ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Ia berharap dengan adanya orasi ini, setidaknya para pemangku kebijakan dapat membuka mata atas hal tersebut, sehingga ada solusi konkret dari pihak kabupaten maupun para anggota dewan terhormat yang merupakan perpanjangan tangan dalam hal mewakili suara rakyat. Di dalam tuntutan kami, pertama soal isu kenaikan harga BBM bersubsidi, kemudian soal kenaikan tarif listrik, kemudian isu kedaerahan yang juga tidak luput menjadi poin tuntutan kami, anjloknya harga komoditas pinang dan kelapa dalam, yang mana komoditas pinang dan kelapa dalam ini juga merupakan komoditas asli di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana tidak semua kabupaten di Provinsi Jambi ini miliki. BBM sendiri, kami mendesak pihak DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat di dalam bentuk rekomendasi tertulis untuk tidak menyepakati usulan dari pemerintah. Sementara, anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Jamal Darmawansi mengatakan, apa yang menjadi orasi himpunan mahasiswa Islam ini tentunya ia sangat menyambut baik. Dan apa yang menjadi beberapa tuntutan HMI ini, ia akan laporkan kepada pimpinan tertinggi di DPRD Tanjung Jabung Barat, yakni Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat. Sehingga nantinya ini menjadi catatan penting dan solusi bagi pihak DPRD Tanjung Jabung Barat. Dari HMI Cabang Kuala Tunggal, kami pada dasarnya DPRD sepakat dengan mereka, dan kebetulan hari ini pimpinan DPRD tidak berada di tempat. Apa yang menjadi tuntutan HMI akan kami sampaikan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.